Lo tau gak apa itu deklarasi Juanda? Lo tau tentang deklarasi Juanda gak sih? Lo tau tentang deklarasi Juanda gak? Udah lupa. Lo gak tau? Udah agak lupa gitu. Tahu tapi sedikit. Pernah denger doang tapi gak tau itu apa. Tahu. Gak tau. Kayaknya pernah belajar deh, tapi udah lupa sih. Tentang perbatasan laut-laut gitu gak sih? Mendeklarasikan tentang laut gitu. Deklarasi Juanda tuh kayak tentang laut-laut gitu kan, perbatasan laut apa gimana sih? Batas-batas kepulauan di Indonesia gitu. Tahu gue sih, deklarasi Juanda itu adalah salah satu pemberitahuan kepada dunia kalau laut Indonesia itu kayak diperluas gitu batasnya. Yang gue tahu, deklarasi Juanda itu kayak perjuangan Indonesia untuk memperjuangkan wilayah lautnya untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Menurut lo itu penting ya? Penting dong, karena itu bisa menjaga fauna laut yang ada di Indonesia. Biar nggak diklaim sama wilayah lain kayak Malaysia gitu. Penting ya, karena kekayaan Indonesia itu kan sumber utamanya itu kan dari kelautan. Jadi kalau lautnya batasnya itu diperkecil tuh bakal merugikan sekali buat Indonesia. Oke, terima kasih. Think he is capable of listening to reason. I mean, what kind of reason? You mean like, dear crazy eight, hey, listen, if I let you go, will you promise not to come back and waste my entire family? No Colombian neckties? You mean that kind of reason? Nah, man, I can't say as I have high hopes where that's concerned. What was that? What was? Nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nenek. Gimana, Nek, perjalanannya? Ya, begitulah. Banyak macetnya. Ya, namanya juga musim liburan, Nek. Ih, tapi tadi ini tuh parah banget. Terus kamu gimana sekarang sekolahnya? Lancar, Nek. Bisa, oh, bisa. Terus yang kemarin fisika gimana? Ya, gitu deh, Nek. Tapi yang lain masih aman, Nek? Bisa, bisa. Nek, udah makan? Belum. Nek, belum makan. Nenek. Nenek! The term chiral derives from the Greek word hand. Now the concept here being that just. Wes. Dari penonton Netflix, mending nenek ceritain. Tentang apa? Tentang deklarasi Juanda. Pak, Bapak sudah pulang. Bagaimana hasil hari ini, Pak? Gak ada hasil, Bu. Maksud Bapak bagaimana? Ya, gak ada hasil. Karena ikan-ikannya itu udah pada diambilin sama nelayan-nelayan asing. Kita gak dapet ikan lagi? Ada, tapi gak cukup buat kita sehari-hari. Oh, bagaimana, Pak? Kita sudah tidak punya uang. Saya gak tahu, Bu. Pak. Saya juga bingung. Bapak bagaimana? Anak-anak kita mau dikasih makan apa? Bahkan kita sendiri pun mau bagaimana, Pak? Kita udah gak punya apa-apa lagi. Bahkan untuk makan nanti malam. Saya pusing, Bu. Jangan ngelbu saya dulu, Bu. Saya capek. Terima kasih, Pak. Juanda. Jeffrey, apa kabar kau Jeffrey, temanku? Baik, apa kabar kamu? Alhamdulillah, baik-baik. Kau, bagaimana? Saya dengar kau sudah punya perusahaan ya? Iya, saya punya perusahaan perikanan sekarang. Dimana, di Indonesia. Di Indonesia? Iyalah. Luar biasa, kau memang banyak perubahan semenjak kita lulus dari STB beberapa tahun lalu. Iya, emang tuh. Kamu gimana sekarang?
Oh, saya akan jadi Perdana Menteri dan saya akan bangun Indonesia lagi. Perdana Menteri? Iya, benar. Tinggi luar sekali jabatan kamu. Iya, terima kasih Jeffrey, kau juga luar biasa. Oh, Jeffrey, perkenalkan ini Ayu, istri saya. Ayu. Jeffrey. Bagaimana? Wah, kamu ini hebat juga bisa dapat kayak dia. Sih, kau Jeffrey. Oh ya Jeffrey, bagaimana kalau kita bicara tentang perusahaanmu itu tadi? Mari. Ayu. Pinjam sebentar ya, Ayu. Ayu sebentar, Mas pergi dulu sama Jeffrey. Iya, Mas. Bagaimana saya? Pak, Bapak lihat keuangan kita kuartil ini. Penurunan terus terjadi, Pak. Kita akan bangkrut. Terus kamu mau saya ngapain? Bagaimanapun kita harus memecat karyawan-karyawan kita, Pak. Ya, mungkin. Kerugian kita ini bukan karena nelayan-nelayan kita nggak bisa menangkap ikan. Oh, bagaimana, Pak? Itu satu-satunya cara untuk mempertahankan perusahaan ini. Bagaimana, Pak? Saya tidak ingin perusahaan kita jatuh. Sabar! Saya juga harus mikir. Bukan kamu yang disalahin kalau misalnya perusahaan ini merugi. Saya! Saya berusaha membantu Bapak. Kamu benar mau bantu saya? Kamu keluar dari sini. Saya perlu waktu untuk berpikir. Baiklah, serah dengan Bapak. Saya tunggu keputusan Bapak. Karto! Eh, Jeffrey! Ada apa kau datang ke sini? Duduk. Boleh ya? Yuk, tolong buat itu. Gak usah, saya cuma sebentar doang disini. Begitu, kenapa? Jeffrey? Sesuatu yang perlu saya omongin sama Anda. Iya, apa itu? Anda tahu nggak dengan peraturan TMZKU tahun 39? Ya, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Nah, dan itu sangat berdampak ke industri perikanan di Indonesia. Sejujurnya iya, memang benar seperti itu. Saya mau bahas sesuatu. Apa ini, Bu? Ini adalah data perikanan perusahaan saya. Bisa dilihat bahwa di kuartil ketiga ini semuanya menurun. Dan sudah seperti itu selama beberapa tahun belakangan ini. Kamu mengalami banyak sekali kerugian, Bung. Iya. Dan bukan perusahaan saya doang. Banyak nelayan-nelayan kecil lainnya juga mengalami merosotan ini. Jadi, bagaimana maksudmu, Bung? Bapak menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Iya. Kamu punya kekuatan berarti. Kamu bisa membuat suatu deklarasi atau undang-undang atau apalah yang bisa mengganti ini semua. Baik, sepertinya memang saya harus melakukannya. Kalau Anda bilang banyak perusahaan seperti ini, bagaimana nasib-nasib para nelayan di pesisir pantai sana? Tuh, saya juga setuju. Kalau gitu, saya akan pikirkan dan segeranya saya akan membuat sesuatu yang akan mengubah ini semua. Baiklah. Bagaimana? Jadi minum? Tidak usah. Saya udah harus mengurusin perusahaan lagi. Baik, Jeffrey. Sampai nanti. Selamat malam. Malam. Terima kasih, Jeffrey. Jaka. Siapa? Saya mau kamu mencari informasi mengenai TMZKO tahun 1939. Ini berapa data untuk preferensi lebih lanjutnya. Silakan kamu cari informasi detail ya. Baik, Pak. Segera saya akan melaksanakan tugasnya, Pak. Ya. Saya pamit ya, Pak. Ya, terima kasih, Jaka. Permisi, Pak. Iya, masuk. Izin, Pak, apakah saya mengganggu waktu Bapak? Tidak. Ada apa, Jaka? Ini, Pak, mengenai tugas TMZKO yang Bapak berikan kepada saya sudah menyelesaikan, Pak. Oh iya, taruh saja di situ ya. Terima kasih, Pak. Saya mau pergi. Ya, terima kasih, Jaka.
Coba Mas dicek dulu ya. Mas, sebenarnya ragu nih, canggung. Aku yakin kamu pasti bisa. Nanti kamu tinggal naik aja ke kamu, bacanya yang latang, yang penting jelas ya. Terima kasih, Ayu. Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian, merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gitu ceritanya.